hati saya sampai sekarang ini gak bisa, Pak. Meskipun cerita anak saya itu gak bisa. Kaget ya? Iya, gak bisa saya cerita anak saya. Terus apa yang dilakukan setiap hari sampai sambil menunggu sahabat kacong selama 11 bulan? Ya berdoa terus, minta sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Kota Sampang. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya berusaha membiasakan diri ya tidak pakai kacamata, latihan supaya mata saya juga lebih kuat nanti sehingga cepat sembuh, sahabat. Dan pada video kali ini saya silaturahmi langsung ke rumah sahabat kacong dan alhamdulillah juga saya bisa bertemu dengan keluarganya, dengan bapak dan ibunya. Ternyata sahabat kacong, sahabat, salah satu keluarga yang sederhana ya. Dan beliau ada di daerah, bisa dikatakan pedesaan ya. Pedesaan yang ada di Kota Sampang. Dan pada video kali ini, sahabat, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan dari kedua orang tua sahabat kacong pas pertama kali mendengar sahabat kacong ditangkap oleh polisi. Ikuti terus videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Share ke media sosial kalian semua. Baik video saya, Faiz Slamet, atau sahabat kacong, atau kameramen nih kebetulan Widi Rahul. Supaya kita lebih semangat untuk memberikan informasi terbaru, khususnya dari Pulau Madura. Gimana kabarnya nih, Pak? Iya, alhamdulillah ya. Masya Allah. Ibu, gimana, Bu? Ya. Pak, ini saya mau menanyakan, Pak. Iya. Tentunya kan sampean pas kejadian ada di sini ya. Iya. Bapak mengetahui sahabat kacong itu ditangkap pas kapan, Pak? Kejadiannya. Iya, kejadiannya yang pas Bapak mengetahui gitu. Waktu kejadian itu cuma saya dapat telepon dari istrinya. Ketika itu istrinya apa itu ngomong sama saya, enggak nyampe sambil nangis. Oh, sambil nangis. Jadi saya curiga ada apa? Ada apa ini? Gua enggak nyampe akhirnya. Mungkin itu agak sadar hatinya itu bilang sama saya bahwa apa? Suami dia sudah tertangkap gitu. Bang Kacong sudah kena tertangkap gitu. Kena gara-gara apa? Enggak nyampe itu. Ngomongnya enggak nyampe. Akhirnya saya penasaran. Ditunggu-tunggu akhirnya ada telepon lagi. Mungkin sudah apa itu? Agak tenang ya. Sudah agak tenang telepon lagi. Nah, itu saya terkejut juga. Masalahnya sahabat Kacong itu kerjaannya baik, kata saya itu. Anak saya memang dulunya, mulai dari diri saya itu, dari didikan saya, ngajinya, terus jadi sholatnya itu, alhamdulillah gitu. Tak pernah itu nyalain orang. Mengganggu orang gak pernah gitu. Ketika itu saya penasaran, kenapa? Akhirnya saya dapat kabar dari teman-teman yang lain, gara-gara ini katanya. Gara-gara apa itu? Hisam ya? Iya, hisam. Loh kok bisa jadinya? Saya penasaran terus. Ketika itu sudah berapa lamanya itu gak ada telepon sama sekali sama saya. Jadi saya selaku orang tua kan kepikiran. Sama ini, ibunya ini. Nangis tiap ada kata-kata sahabat kacang pasti nangis itu. Oh, sampean langsung cerita ke ibu? Okay. Iya, terus. Nangis, sering nangis. Akhirnya ada telepon, ada nomor baru. Siapa ini, bilangnya saya. Oh, ada nomor baru, lalu diangkat ternyata kacau. Jadi dari penjara? Ya, dari penjara. Akhirnya saya penasaran, telepon balik, ternyata itu gak bisa. Saya itu mau ngomong pas sama kacau. Apa penyebabnya? Iya.
Ternyata nggak bisa. Terus ada telepon lagi, kemudian ada telepon lagi. Kacong bahwa itu teleponnya apa? Telepon apa kalau di sana tuh? Telepon penjara, telepon umum ya. Umum, iya, kayaknya itu. Jadi nggak bisa ditelepon balik. Terus kacong itu bilang cuma, kalau telepon saya nggak bisa pak. Soalnya sih telepon umum, bukan HP. Makanya saya itu, pantesan nggak bisa nyambung kita saya. Jadi, terus itu yang pertama ya. Saya merasa senang dapat telepon dari Gacong. Akhirnya saya tenang. Tapi kira saya itu kalau di sana hukuman penjaranya itu di mana? Katanya orang kata ada di apa? Ruang bawah tanah gitu. Loh, kadang-kadang ya penjara biasa katanya. Saya jadi timbul pikiran terus ya, takutnya di bawah tanah dan itu yang saya pikirkan. Akhirnya saya nanya, kalau ada telepon dari Gacong itu saya langsung nanya, kamu itu penjaranya di mana, Cong? Enggak, Pak, saya tenang aja. Pak, saya sekarang ada di penjara biasa, kayaknya di Indo. Terus sama ibunya ditanyain, ada masjidnya apa enggak, Cong? Ada, bisa Jumat apa enggak? Nah, terus, ya ada lah di sini lengkap. Kepikiran saya itu cuma sholatnya. Takut nggak bisa sholat ya? Takut nggak bisa sholat. Nah ini saya, makanya kan ada apa Gacong itu ada masjidnya ada. Gitu. Jadi itu aja yang ditanyakan ya, masalah di penjara atau tidak, yang penting ada tempat untuk sholat. Iya itu masalah tuh mas saya. Kalau nggak sholat anak saya akhirnya gimana? Lagi pikiran itu masalah dari hal lain-lainnya nggak ditanyain sama saya. Kalau ibu sendiri, Bu, sampean tahu pertama kali itu dari bapak apa memang dengar waktu bapak telepon, Bu? Waktu telepon, dengarnya. Waktu telepon ya. Iya. Sampean di sebelah bapak. Iya. Gimana, Bu, sampean selaku ibu waktu itu dengar kabar itu? Bisa. Sampai sekarang saya enggak bisa. Mendengarnya itu. Hati saya sampai sekarang enggak bisa, Pak. Meskipun cerita anak saya itu gak bisa. Kaget ya? Ya gak bisa saya cerita anak saya. Terus apa yang dilakukan setiap hari sampai sambil menunggu sahabat Gacong selama 11 bulan? Ya berdoa terus. Minta sama Allah biar anak saya selamat. Cepat kembali sama saya. Hanya saya itu waktu di penjara itu. Enggak ada. Kalau suami saya enggak tahu kalau saya menangis. Saya ke rumah. Enggak pernah saya. Oh, enggak pernah nunjukin ya nangisnya di kamar ya. Masa anak-anak saya. Aduh, saya enggak bisa. Memang karena pas itu sangat mengejutkan banget ya. Iya. Dan yang saya tahu juga Pak, katanya sahabat Gacong itu merupakan tulang punggung ya waktu itu. Iya, memang itu. Yang saya pikirkan tiap harinya, soalnya kalau nggak ada Gacong di sana, saya itu kerjaannya cuma sederhananya di sini. Mau buat belanja itu saya susah. Iya benar. Sampai kerja apa Pak di sini? Kuli bangunan. Cuman sederhana, kalau ada yang ngajak saya kerja, kalau nggak ada kan yang biasa-biasa aja. Pas waktu sahabat Gacong lagi viral-viralnya, sampean udah seneng banget ya. Karena menurut informasi, gajinya kan sempat 40 juta lebih ya. Alhamdulillah, gaji itu pertama 40 lebih turun ke rekening saya. Akhirnya saya alhamdulillah, ketika itu dua hari terus ada kabar ya itu. Akhirnya Gacong itu di penjara dapat satu bulan ada gaji lagi. Di rekening saya itu ada uang masuk 21 gitu. Yang ketiga kalinya ada lagi 11 gitu. 11 juta. Cuman informasinya katanya malah gaji yang dikirimkan ke sini dikembalikan lagi ke Saudi karena istrinya udah gak ada pekerjaan sahabat Gacong di tangan. Iya. Terus beli susu anak karena anak masih kecil. Dibalikan langsung. Soalnya istrinya gak kerja. Siapa yang mau ngasih uang ke anaknya? Minumnya susu.
terus diminta sama istrinya, kasihan saya semua, kasih. Perlu berapa uang tak kirim langsung transfer sama saya. Pokoknya setiap biaya yang dibutuhkan di Arab Saudi ya dikirim dari sini. Semuanya dari sini ya. Kalian nggak kerja, udah nggak kerja ya dapat dari mana uang? Harus bayar rumah, harus makan gitu kan. Jadi ini sahabat, biar sahabat-sahabati juga tahu ya, bahwasanya setiap orang itu memiliki rezeki masing-masing, termasuk sahabat Kaco. Saya yakin Pak, termasuk saya sendiri, orang yang sangat membela sahabat Kacong pada saat pertemuan dengan konsulat, dengan Pak Konsul di KJRI Jeddah, karena saya juga sempat meliput sahabat Kacong dan Hisham. Saya yakin itu bukan eksploitasi, itu jauh banget. Dan juga kepada teman-teman, bahwasannya jangan lihat orang itu di saat suksesnya. Beliau itu dengan susah payah mau naik, ternyata pas di puncaknya, wallahualam ada yang melaporkan atau tidak, ternyata langsung ditangkap. Mungkin orang hanya melihat sahabat Kacongnya, tapi efek dari situ keluarganya semua itu sangat sedih, sahabat. Bahkan ibunya sendiri nih sampai sekarang beliau tidak mau, tidak bisa menceritakan bagaimana sedihnya, yang bisa cuma nangis. Karena kenapa? Saking terkejutnya. Dan saya juga apa ya, tidak bisa menafikan bagaimana perasaan seorang ibu. Kalau sahabat Kacong sendiri sempat ngobrol dengan ibu dari penjara? Iya, sempat ngobrol. Tapi takutnya anak saya dipukul. Takutnya dipukul, enggak, aku bilang enggak ada, enggak pernah dipukul, aku baik-baik aja di sini kok. Jadi ibunya itu pikirannya nanti sahabat Kacong dipukul, suruh ngaku. Bahkan orang tuanya kan ada informasi ditahan di bawah tanah, iya, di Beriman, Pak. Kalau di Arab Saudi itu di Beriman gitu. Nah, pas setelah Kacong melewati hukuman, Bapak tahunya Kacong ini mau keluar itu selama Kacong masih ada di penjara atau sudah keluar dari penjara, Pak? Yang pas mau pulang ke sini. Enggak tahu. Keluarnya itu cuman ada apa itu, informasi. Terus ada YouTuber yang apa menyebutkan nama Kacong sudah bebas. Terus saya itu lihat ternyata enggak. Akhirnya berapa hari kemudian itu ada kabar dari istrinya lagi bahwa apa itu, abangnya Najwa sudah pulang gitu. Tapi pandangnya saya enggak tahu, Bu, mungkin atau satu hari atau dua hari lagi itu sudah ditarikin katanya. Ya tunggu, akhirnya ada telepon lagi WA, tapi gambarnya itu kan konfirmernya orang lain. Saya angkat, ternyata Kacong. Saya senang banget itu ketika itu, akhirnya berarti sudah ada di Indonesia. Terus saya ngomongnya, itu HP-nya, teleponnya siapa dong, saya pinjam, punya sampean ya, kemana? Diambil sama polisi, tidak dikembalikan. Terus sekarang Kacong perlu apa waktu di Jakarta? Soalnya Kacong nggak punya apa ya, saudara atau siapa-siapa. Terus Kacong minta tolong, Pak, kalau saya, kalau bisa saya usahakan uang gitu. Saya cuman mikir itu anak saya itu susahnya. Enggak bawa apa-apa, cuman pakaian yang melekat di badan aja kan. Mesti itu orang tua yang pikirkan. Masalah ongkos nyampe ke sini saya enggak susah, soalnya ongkos sampai bisa sini, dibayar di sini waktu itu. Memang sahabat Kacong pulang dari penjara itu bawa uang berapa, Dong? Satu rial pun enggak bawa. Kosongan sampai ke bandara. Sampai ke bandara. Terus kalau mau minum di bandara atau gimana? Terpaksa harus ditahan, cuman waktu di bandara itu kan kita masih di karantina, jadi langsung dibawa ke Wisma, Wisma Atlet. Nah, di sana kan kita kan bertemu sama orang, sama Madura ya. Madura akhirnya ikut sama orang Madura itu selama beberapa hari itu beliau yang ngasih saya kalau mau beli apa minuman, ayo silakan, mau beli apa aja. Kenal ke sahabat Kacong yang dari Madura itu? Enggak, kenalnya di situ juga. Ya. Cuman sampean cerita bahwa pulang dari penjara baru dikasih gitu. Jadi kok kamu enggak bawa apa-apa katanya? Enggak, aku cuma bawa ini plastik karena
kamu datang dari mana? Akhirnya aku cerita gini, oh kamu ini ikut aku aja yuk katanya. Mau beli apa? Ayo, kamu lapar nih. Ayo, akhirnya dikasih makanan juga, beli makanan. Soalnya aku emang gak bawa satu real pun dari Arab Saudi itu. Dikasih minjem HP juga, ayo kalau kamu mau nelpon silahkan pakai aja HP aku. Gak usah malu-malu. Insya Allah, ternyata ketemu dengan orang baik. Bahkan ada informasi sampai di Jakarta dibelikan baju juga ya, di Jakarta iya, oleh subscriber ya. Subscriber, alhamdulillah. Bertemu sama subscriber, dihubungin. Akhirnya dikasih baju, karena saya bilang saya nggak punya baju ganti. Akhirnya sama pejabat itu dibeliin baju. Terus dikasih uang juga buat jajan, katanya alhamdulillah. Sampai di Surabaya ketemu sama subscriber lagi. Diantarin sampai ke sini, dikasih dibeliin apa ya? Dikasih uang juga gitu. Udah dikasih uang juga. Dikasih uang juga. Ditraktir makan gitu. Alhamdulillah. Dan sekarang tinggal anak dan istrinya yang ada di Arab Saudi. Oke, demikian sahabat. Sekali lagi, saya mohon bantuan doa. Mudah-mudahan dengan kepulangan sahabat Kacong ini, Allah memiliki rencana yang lebih indah. Saya yakin semua takdir yang dari Allah mesti akan ada yang lebih indah. Mudah-mudahan nanti ada rizki yang lebih besar dari sebelumnya, ada pekerjaan yang lebih enak daripada sebelumnya, dan mudah-mudahan kebahagiaan, kesejahteraan kepada sahabat Kacong sekeluarga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama ini yang patut kita contoh, bahwasannya ini pelajaran bagi, khususnya bagi saya sendiri, karena terus terang sebentar lagi saya juga akan menjadi orang tua. Yang terutama yaitu sholat. Selama kita bisa menjaga sholat, maka yang lain akan baik, Pak. Iya, betul. Bahkan sahabat Kacong di penjara pun yang ditanyakan adalah sholat. Mudah-mudahan video ini walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya bermanfaat, silahkan like, comment, and subscribe, dan share ke media sosial kalian semua. Dan jangan lupa dukung juga channelnya sahabat Kacong dan juga ada Widi Rahul. Dari Kota Sampan, saya izin masukkan YouTube, gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Okay. Dari Kota Sampang, dari kediamannya sahabat Kacong, bersama saya Faiz Lamat, dan sahabat Kacong bersama keluarga dan Widi Rahul, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.